Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Katrina Prisya Diva dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul hubungan antara jenis usia anak dan gambar jumlah leukosit dengan derajat klinis demam berdarah tinggi pada anak. Dengan melakukan penelitian ini saya dibimbing oleh Profesor Dr. Dr. Suganda Tanuwijaya SPK selaku pembimbing 1 dan Dr. Yayasra SPK selaku pembimbing 2 pertama pendahuluan demam berdarah dengue atau DBD ini sendiri merupakan penyakit infeksi virus dengue yang banyak ditemukan di daerah tropis dan subtropis yang disebarkan oleh jamur Aedes aegypti dan Aedes albopictus sebagai faktornya. DBD merupakan salah satu masalah kesehatan di Indonesia dengan jumlah kasus pada tahun 2017 sebanyak 68.107 kasus di provinsi Jawa Barat sebanyak 10.016 kasus dan angka kematian sebanyak 493 kejadian. Bayi merupakan populasi yang rentan mengalami DBD dengan insiden tertinggi pada usia 6 hingga 8, 8 bulan. Karakteristik DBD dapat dilihat dari hasil pemeriksaan darah rutin di mana pasien cenderung mengalami trombositopenia, leukopenia dan e, peringkatan peningkatan hematokrit sebanyak 5 hingga 10 persen. Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Marissa dan kawan ditemukan bahwa tidak terdapat hubungan perubahan jumlah leukosit pada hari ketiga lima tujuh 6. Hasil penelitian tinggal koral pampan dan pengkawanan serta UI asumptom nah, dan tingkat semakin adanya peningkatan jumlah kosit seiring dengan peningkatnya derajat klinis TBD, dan sejauh ini belum terdapat penelitian terkait hubungan antara jenis kelamin usia anak, dan gambaran jumlah kosit dengan derajat klinis CBD Bandung. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian analitik dengan pendekatan cross-sectional, sampel yang diambil menggunakan total sampling, pengambilan data menggunakan data rekam medis pasien RSO alisan Bandung periode Januari hingga Desember 2021, penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2022. Perangkat lunak yang digunakan merupakan SPSS yang dipergunakan untuk analisis data, untuk analisis menggunakan analisis univariate dan bivariate, menggunakan uji chi-square, Penelitian ini telah mendapatkan izin etik dari Komite Etik Penelitian Kesehatan Unisba dengan nomor 181 KPK Unisba 5 2020 hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan tabel terlihat bahwa sebagian besar responden penelitian berusia 5 hingga 18 tahun sebanyak 63 persen, yang berusia 0 hingga 1 tahun sebanyak 7,1 persen, dan usia 1 hingga 5 tahun sebanyak 29,9 persen. Sedangkan dari jenis kami tidak terdapat banyak perbedaan antara laki-laki dan perempuan, namun perempuan lebih banyak dan penderita DBD yang mengalami leukopenia sebanyak 40,9% sedangkan 7,8 lainnya mempunyai nilai leukosit normal dan hanya sedikit yang mengalami leukositosis sebanyak 1,3 persen. Berdasarkan klasifikasi dengue, menurut derajat penyakitnya, 81,2 persen penderita termasuk dalam dengue with warning sign, ya dan yang mengalami sabit sebanyak 19,8 sedangkan tidak ditemukan penderita yang termasuk dalam dengue without warning sign. Hasil penelitian tentang hubungan antara usia dengan derajat klinis DBD dapat dengan menggunakan uji k-square, dapatkan nilai p sama dengan di dimana nilai p lebih dari 0,05, yang berarti tidak terdapat hubungan antara usia dengan terjadinya CBD. Hal ini sejalan dengan teori sekunder heterologous infection yang disebutkan bahwa infeksi sekunder dengan serotipe virus dingin berbeda memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami severe dingin. Selain itu, data ini didukung dengan teori antibody dependent enhancement of dengue infection yang menjelaskan bahwa severe dingin paling banyak ditemukan pada orang dengan respon kekebalan tubuh yang sudah ada sebelumnya hasil penelitian hubungan antara jenis kelamin dengan derajat klinis TBD ditemukan bahwa nilai P sama dengan 0,11 di mana nilai P sama dengan lebih dari 0,05 yang berarti tidak dapat hubungan antara jenis kelamin dengan derajat klinis TBD. Hal ini sejalan dengan Hormon estrogen yang mempengaruhi penimbunan penimbunan lemak di tubuh yang menghasilkan leptin, di mana leptin berperan dalam mengatur berat badan, dikatakan kadar leptin pada anak perempuan cenderung rendah, maka mereka memiliki berat badan dan imunitas yang lebih rendah, sehingga anak perempuan akan lebih rentan terhadap penyakit termasuk DPD. Selain itu, perilaku yang menjadi faktor berperan karena anak laki-laki cenderung lebih banyak beraktivitas di luar rumah, sehingga meningkatkan risiko terjadinya infeksi berulang dengan serata virus yang berbeda dan menyebabkan manifestasi yang lebih parah yang berkaitan dengan teori secondary heterologis infection dan teori antibody dependent enhancement of new Faktion. Hasil penelitian tentang hubungan antara jumlah lokasi dengan derajat klinis ditemukan nilai P lebih dari 0,05 yang berarti tidak ada hubungan antara jumlah lokasi dengan derajat klinis DBD. Hal ini berkaitan dengan fase perjalanan penyakit DPD, di mana jumlah kosi cenderung mengalami penurunan pada fase demam. Sedangkan sebagian besar kasus DBD pada penelitian ini termasuk dalam klasifikasi dengan warning sign, di mana awal dari munculnya tanda bahaya atau warning sign sering kali terjadi pada akhir fase demam dan memasuki fase kritis, di mana saat memasuki fase kritis kadar pemisahan darah yang secara signifikan mengalami penurunan merupakan trombosit, sedangkan leukosit akan uh, mulai kembali normal. Terakhir kesimpulan, pada penelitian ini ditemukan bahwa responden terbanyak berdasarkan jenis kelamin ditemukan pada perempuan sebanyak 51,3 persen, usia pada rentang usia 5 hingga 18 tahun sebanyak 63 persen, dan mayoritas memiliki jumlah leukosi 3.500 hingga 12.000 atau kadar leukosi normal. Tidak terdapat hubungan antara usia dengan derajat klinis TBD tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan derajat klinis TBD tidak terdapat hubungan antara jumlah leukosi dengan derajat klinis TBD dikarenakan nilai P lebih dari 0,05. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.